isu saya ialah saya dipaksa kahwin dengan seorang lelaki bernama dia sebagai ahli lembaga pengarah GISB sewaktu meninggalnya arwah ayah saya. Dia ada hantar WhatsApp tu dia kata arahan kahwin ni dari Rasulullah dan Abiyah. Sedangkan ayah saya meninggal 2010. Kejadian paksaan dikahwinkan ni pada 2015. Saya ni korban ni istilahnya sebagai isteri keempat. Memang saya sangat menolak, saya memang tak nak. Sebab seorang yang tua, boroi, memang saya geli, saya jijik. Jadi akhirnya saya diminta untuk salam. Salam tu bermakna kahwinlah dengan Fahim. Sedangkan masa tu saya dah pernah kahwin dan saya ada seorang anak. Setelah nikah tu dibawa ke Turki sebab dan pengikut dia tahu kan saya ni duduk di Jordan, saya ada kawan, saya boleh lari sana sini minta tolong. Jadi saya dibawa ke Turki. Di Turki tu saya dicucuk dengan pemerintah api kerana walaupun saya dah dikurung dalam bilik tu, saya tetap berpeluk tubuh, saya pertahankan. Jadi pertahankan maksudnya saya tak mahu lah. Jadi adik saya dia cucuk saya dengan pemerintah api dan saya direndam dalam kolam di TPKM Turki tu. Setelah dah macam-macam cara dibuat pada saya supaya berjaya misi dia, tetap tak berjaya. Saya direndam dalam kolam. Waktu dalam kolam tu adik saya dia kata dengan saya, Allah rendam Iblis tu 40 tahun. Lepas tu adik saya lepas dikeluarkan dari kolam ni, Kak Atia nak tak tunjuk badan dan kepada saya kerana takut kalau saya mati sebab dah nak dekat sejam saya direndam, saya dah tercemar-cemar. Air pun dah banyak, saya telan, sakit dada saya ni. Akhirnya saya terpaksa kata ya. Jadi bila saya kata ya, jadi adik-adik saya dan pengikut-pengikut yang lain yang menyaksikan waktu masa di Turki ni pun keluarkanlah saya dari kolam. Lepas tu saya dilibas dengan getah pahit. Saya seperti yang saya sebutkan tadi, saya ni sebagai isteri keempat, bila saya tak nak dengan perkahwinan bapa dan orang-orang JSB kata saya gila. Sedangkan memang saya sendiri saya tak nak. Bukan test saya seorang lelaki yang tua, lelaki yang boroi. Lepas tu kalau ikutlah kan, saya ni adik-beradik saya 8 orang, ibu saya 8 orang. Adik-adik saya semua ada yang kahwin hari ni, ada yang kahwin dengan pemimpin atasan JSB. Itu persetujuan mereka. Jadi saya sendiri memang saya menolak. Saya tahu ini adalah agenda untuk mengukuhkan kedudukan di dalam JSB sebab ayah saya pengasas pada syarikat JSB ini. Dan akhirnya dengan izin Allah, nenek saya yang selamat dan saya dapat lari. Walaupun saya dah dapat lari pun saya tetap terus diburu. Sehinggalah berlaku penangkapan kepada saya, adik
ada lagi beberapa yang lain lah. Kalaulah saya sebagai anak Abia berlibat begitu kejam, apatah lagi pada orang-orang lain. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, ampun maaf.